Sementara itu diduga tidak mengetahui keberadaan pot pembatas jalur sepeda sebuah minibus terguling di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Akibatnya pengemudi luka ringan. Sebuah minibus ini terguling. Minibus bernomor polisi B2620S Jetki ini terguling usai menghantam pot pembatas jalur sepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang. Diketahui kejadian bermula saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Blok M menuju Semanggi. Saat berada di depan FX Senayan, diduga pengemudi tak mengetahui adanya pot pembatas jalur sepeda hingga menghantam dan terguling. Akibatnya pengemudi mengalami luka ringan. Untuk si korban satu orang, infonya si supir dari Blue Beat, dia mau jemput ke Hotel Haris. Sisi kencang, pas saya tanya, dia tidak melihat pembatas jalur sepeda. Jadi dia menabrak, pas sadar, kaki di atas, kepala di bawah. Warga dibantu petugas keamanan langsung mengevakuasi korban dari dalam mobil. Guna kepentingan penyelidikan, kendaraan langsung dibawa ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan.